teori tahan dan klik. Ah, langsung aja deh guys. Wuh, langsung dulu guys. Aduh, bolanya putih guys. Gimana ya ciri-ciri dapat ikonik gitu? Halo guys, assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali lagi bersama aku Rukhama. Dan kali ini kita mau main game Hayu lagi, The Two to Dream, teman-teman ya. Dan game ini sudah update teman-teman di QUP. Kalian download yang boleh versi saya kan kayak QUP ya guys, kalian update. Karena game ini ya masih banyak bugnya. Ya, contohnya kalian bingung kan staminanya. Terus blast screen, bukan blast screen lagi, wet screen malahan ya. Kurang tahu guys kenapa itu bisa terjadi ya. Mungkin ada sistem requirement kayak HP kalian berapa gitu-gitu-gitunya gitu teman-teman ya. Semoga di update terbaru ini kalian sudah bisa teman-teman. Semoga saja teman-teman. Dan kali ini juga gua mau gacha ya. Nih hadiah dari kayaknya main test dan hadiah bug gitu mungkin ya. Dapat 1300. Nice. Nice. Kita gacha teman-teman ya. Kita gacha guys. Dan juga misi-misinya juga mantap gitu. Masalahnya katanya staminanya gak 100% padahal udah gini gitu-gitu gak bisa. Atau kalian bisa gunain susu guys. Susu, kotak susu gitu. Oke, gue akan coba upgrade pak. Gimana cara upgrade-nya tuh guys? Stamina. Nah pakai ini harusnya kan. Apakah pakai itu gitu kan staminanya. Ini untuk minta ke bintangnya. Ada kartunya juga, bab-babnya kita pakai dulu guys. Udah aktif semua ya. Udah aktif semua guys. Karena bahasanya pakai bahasa Korea jadi kita masih bingung guys. Semoga udah ada globalnya ya guys ya. Jadi nggak bahasanya nggak begini, tapi kita sudah bisa mainkannya duluan ya. Kalau untuk gacanya sendiri itu ada di sini guys. Kalau bisa gua dapat ini guys. Iconic bro, iconic. Gua tahu ini namanya siapa guys, penting iconic. Kemarin udah dapat yang Hinata sama siapa lagi ya? Kok bisa dapat iconic itu gimana caranya kata gue ya? Kalau begitu guys, kita coba dulu main sekali dulu ya. Oke, main lo guys, sekali guys. Baru stack 6 guys. Dan ini dah. Dan oh iya ada juga nanya gimana cara gunakan skip tiket. Gue juga punya skip tiket gitu, tapi nggak bisa gitu guys. Antara udah mainin dulu gitu. Nah bener kan. Jadi skip tiket ini itu fungsinya buat ride it guys kayaknya guys ya. Nih contoh, udah gua selesaikan. Coba klik ini. Tuh kan bener. Bukan buat kalian yang belum kita mainkan. Kayak belum dapat tiket tuh coy. Belum ya. Alright, kalau gitu battle dulu bos. Battlenya simple dan bisa auto, keren ya guys. Kalau bisa jangan auto gitu bro. Here we go, Bezel. Oke. Umpan lambung. Blok. Nice, bintang satu. Nah, bintang satu. Paling satu. Pasokan servis dulu gitu teman-teman. Ganti pemain. Servis. Nice. 20, satu lagi teman-teman. Pasti gagal ini, gue yakin dah. Ada waktunya gitu, guys. Nice! Bisa dia. Blok toh. Langsung tos. Nice! Out ya? Oke, menang, guys. Lah. Bukannya udah satu udah selesai ya? Servis toh. Blok toh, ini ada waktunya, guys. Servis toh, klik-klik aja gini-gini guys. Klik-klik aja, selesai gitu. Nice, 22 menang dong, udah dong. Dan juga ya guys ya, mungkin kalian yang gak bisa bahasa Korea, kalian bisa download namanya Tab Test, apa namanya, Tab Translation gitu. Ada download aja di Google guys, yang ada di Play Store. Karena kalau di Google ada modnya gitu guys. Ya ampun, melekoy lah dia guys. Ya koli ya. Open lempung saja teman-teman. Oke, langsung tos toh. Smash toh. Attack toh. Wih, bisa ditangkis.
Gua penasaran guys, kalau gua dapat ikonik dia sehebat apa gitu ya. Kalau kalian udah pernah dapat ikonik guys, komen di bawah ya. Apa aja yang kalian dapat di ikoniknya? Dan bagus atau tidak gitu. Nice point. Buset, enggak selesai-selesai ya. Servis tuh. Ya ampun, malah out dia. Kenapa ini? Sinyal gangguan kah? Ya ampun, guys. Itu misinya apa, guys? Belum bintang 3, guys. Let's go! Gunting kertas batu ya? Gunting. Kertas. Nah, gitu, guys. Ada pilihan-pilihannya ya. Winston. Eh, kalau gitu guys, ke dalam gameplay. Kalau gitu kita klaim dulu hadiahnya seperti biasa. Skip. Oh, bintang 3 guys. Dapat apa? Dapat tiket skip 30 diamond. Dapat kartu terbaru. Oh enggak, MPP dia. MPP bro, dia bro. Level up bintang 5, level 6. Bintang 5. Alright, teman-teman, kalau begitu, itu dapat karakter loh. Kita langsung saja, guys. Gacha ikonik ya. Cari god tapi ikonik yang dapat. Klaim dulu, teman-teman. Nice, dapat lagi diamond. 70, nice. Ini juga dapat diamond di sini, guys. Kalau kalian misalkan misi-misi di sini ya. Oke. Yosha, yaru ka? Bukan. Ini dia teman-teman ya. Ikonik yang mana yang bagus, guys? Si Ruka apa Sonarno, guys? Halo guys, gua google dulu ya nama-namanya guys. Nama semua karakter kayu. Alright, udah 4 season ya. Oke, ini namanya Hinata. Oh, ini namanya Hinata ya. Kalau yang ini namanya antara Tobio Damaichi. Terus guys, namanya siapa ya? Namanya kagak ada fotonya ya tuh anjing. Oke guys, kayaknya yang Hinata deh dulu ya. Hinata dulu guys. Gua punya kesempatan cuma 2 kali doang. Oke. Mas, coba dulu gratisan dulu. Gratisan dapat ikonik, dapat ikonik. Secemesto. Ikonik. Dapat langsung, cuy. Dapat apa ini ya? Gak mungkin lah dapat ikonik, bro. Oke, nice, dapat buff ya. Main kita dapat skill, guys. Bintang 2 lumayan, guys, dapat buff. Dapat di. Yang ini dulu, guys, gratisan juga nih. Hayu. Ikonik, beda bolanya, guys. Kalau kalian di pas sekolah bola polinya berwarna apa guys? Apakah warna biru kuning atau putih semua? Apa ini? Orang kah? Ikonik. Dapat normal guys, dapat MB main ball ya, Dapat tos. Yang 35 ya, kurang kayaknya. Ini ada garansinya teman-teman, tapi kayaknya kurang sih guys. Semoga guys ya bisa guys, ikonik guys. Hinata ikonik, full multi. Cuma dapat 2 kali doang, guys.
Bro, ini udahan ah, guys. Teori tahan dan klik. Ah, aja deh guys. Langsung dulu guys. Aduh, bolanya putih guys. Gimana ya ciri-ciri dapat ikonik itu? Ikonik dong please. Waduh. Emas semua guys, perunggu lagi. Wow, ada perak juga teman-teman ya. Ikonik gimana bentuknya cuy? Ikonik please. Dapat bab bintang 1. 45. Dapat tosh. Next. Dapat lagi. Dapat bab terus dah. Next. Kelamaan ya guys ya. Kelamaan guys sih. Dapat normal, dapat tinjuan guys atau batu. Coba kita langsung skip. Dan ini dia karakter yang kita dapatkan. Apakah dapat ikonik? Anjing enggak dapat, cok. Dapat 10 koin. Terakhir. Terakhir, bro. Terakhir guys, menjajal ini aja sih sebentarnya. Mahal banget dah ya. Tapi dapat diamondnya gitu kayak gampang gitu, coy. 1 2 klik O-nya. Karena O ikonik. Oke, bolanya putih, teman-teman. Mesto. Ah, dapat emas lagi. Iconic please. Aidan cuma dapat 2. Skip aja guys, 1 2 3. Normal bab 2. Ada juga duplikat dapat 10. Ternyata susah juga ya dapatnya guys kalau cuma 2 kali guys. Nabungnya berjuta-jutaan gitu guys ya. Oke guys, gitu aja untuk dari videonya. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan comment. Bye bye.